selamat siang. Jumpa lagi di channel MFN Fotograf. Ya, siang ini kita sudah berada di depan dari karoseri Moro Dadi Prima Malang. Untuk siang ini sudah terlihat ada satu unit bus Madina Trans asal Sulawesi yang akan rilis dari karoseri Moro Dadi Prima Malang. Nah, ini dia unitnya. Ini dia unit dari Madina Trans ini. Pertama kali ada Mercedes-Benz OF1623 RF Air Suspension yang menggunakan bodi model Patriot TU garapan dari karoseri Moro Dadi Prima Malang. Wah. Mesin depan ini grillnya sangat cakep untuk pemasangan, jadi rapi grill dari bus Madina Trans ini. Busnya ini mulai maju untuk pengisian bahan bakar. Sambil kita lihat sekeliling dari unit ini, livernya simple aja. Kemudian posisi pintu kali ini berada di tengah karena di belakang itu dibuat model bagasi yang bisa muat motor. Mantap banget ini Madina Trans. Untuk 3 unit awal yang dari karoseri Moro Dadi juga ada di channel MFN Fotograf. Bisa disimak video-videonya ini, bisa dicari tentang bus Madina Trans. Jadi di belakang nggak ada untuk mesin, diganti jadi nih bagasi tembus ini Patriot TU. Nah, ini Explore Makassar karena rutenya dari Makassar menuju ke Morowali. Kemudian untuk posisi pintu daruratnya ditaruh di tengah juga. Nih, taruh sini. Ini unit keempat dari Madina Trans yang pesan di karoseri Moro Dadi Prima Malang. Mantap banget, ngebrak atau buat cetusan baru pakai Mercy OF1623 RF Air Suspension dipadukan dengan bodi Patriot TU garapan dari karoseri Moro Dadi Prima Malang. Ganteng banget. Ini bedanya dengan yang mesin belakang, nggak ada lampu di sini. Ini ada lampu biasanya lurus. Ini cuma lampu simple gini aja. Kita tunggu aja sampai selesai pengisiannya karena ini masih antri. Jadi tetap tonton dan simak terus di channel MFN Fotograf.
mulai maju. Ini di depan bagian atas ada tameng untuk menghalangi ranting-ranting pohon yang berada di sepanjang jalan Morowali sampai Makassar. Kemudian ini juga ada julukan di atas ini, Venom, untuk julukan dari unit ini. Serta ini juga udah ada running text model mata. Wah, kalau malam nanti jadinya garang ini. Madina Trans udah 3 unit pakai dari karoseri OK4. 3 unit kemarin, pertama pakai mesin belakang, 1 unit ini pakai mesin depan. Semua tuh udah pakai unit dari Morodadi, dan ada 2 atau 3 unit yang pakai dari New Armada. Ini bapak drivernya ikut juga mengabadikan bus Madina Trans yang terbaru ini. Ini kelasnya untuk Millennium Big Class atau seat 21, konfigurasi seat 21, non toilet kalau Sulawesi. Sama seperti yang unit Morodadi pertama ada di channel ini, bisa ditonton Madina Trans Millennial Big Class. Kita tunggu sampai selesai pengisian. Ya, itu tadi video singkat kita videokan satu unit bus Madina Trans yang rilis dari karoseri Morodadi Prima Malang. Itu unitnya pakai Mercy 1623 RF air suspensi, atau Mercy mesin depan untuk big bus yang akan jalan di rute Makassar Morowali. Mungkin cukup sekian video singkat yang bisa saya videokan, nggak bisa buntutin unitnya karena barusan saya lewat Morodadi habis dari antar istri kerja ketemu, kita videokan. Habis ini saya mau lanjut untuk kerja. Terima kasih telah menonton di channel MFN Fotograf ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Fotograf. Nantikan video-video selanjutnya.